Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budianto, makhluk paling ireng, paling ganteng sejagat bumi. Kali ini saya sedang dalam perjalanan untuk melakukan car inspection atau inspeksi kereta. Kalau di Indonesia mungkin cek fisik mobil gitu ya, cek fisik mobil untuk memperpanjang car Rotex atau untuk memperpanjang STNK gitu kalau di Indonesia. Nah, untuk melakukan perpanjangan STNK ini di negara Brunei Darussalam harus nomor satu melakukan cek fisik kereta atau car inspection. Oke. Nah, jadi dalam video saya kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya car inspection atau caranya cek fisik mobil atau kereta di negara Brunei Darussalam. Jadi kalau cek fisik mobil kereta di negara Brunei Darussalam, Jabatan Pengangkutan Darat Brunei sudah menunjuk beberapa tempat swasta untuk melakukan inspeksi, melakukan cek fisik untuk mobil-mobil di negara Brunei Darussalam. Jadi ada beberapa tempat, kita boleh pilih mana saja tempat-tempat yang ditunjuk oleh Jabatan Pengangkutan Darat negara Brunei Darussalam. Jadi walaupun tempatnya swasta, ini legal, resmi, karena ditunjuk langsung oleh Jabatan Pengangkutan Darat. Jadi ikuti terus video saya, check it out. Saya sudah memasuki tempatnya Bayu Ilham Motor. Oke, langsung kita masuk saja. Melakukan inspection di Bayu Ilham Motors ini, yang pertama adalah kita mendaftarkan. Begitu kita masuk, kita mendaftarkan ke loket dengan membawa blue card. Kalau Indonesia BPKB gitu ya, BPKB atau blue, di sini disebut blue card. Dibawa masuk, dibawa ke loket untuk melakukan pembayaran. Nah, loketnya adalah ini. Loketnya. Nah, melakukan pembayaran di sini, satu mobil hanya 10 ringgit, 10 dolar atau 100 dalam uang Indonesia mungkin 100 rupiah. Oke, jadi setelah melakukan pembayaran nanti akan diberikan nomor antrian. Nah, nomor antriannya seperti ini. Diberikan nomor antrian seperti ini. Oke, diberikan nomor antrian seperti ini, baru nomor antrian ini kita berikan ke tempat antri sana. Nanti dari sana ada orang sendiri yang membawa mobil atau kendaraan kita untuk dicek fisik, mulai dari cek fisik bodi, brake, lampu, pokoknya lengkap. Nah, terus hasil dari inspection sana nanti dilaporkan kembali ke sini, baru dari sini keluar surat approve selesai inspeksinya. Nah, lolos atau enggak ini nanti tinggal laporan dari yang membawa inspeksi. Di sini tempatnya juga cukup luas ya, dan fasilitasnya juga cukup bagus. Jadi Bayu Ilham Motors ini sudah ditunjuk oleh Jabatan Pengangkutan Darat secara legal untuk melakukan inspection kepada kereta atau mobil-mobil milik orang. Nah, ini tempatnya.
Nah, fasilitasnya di Bayu Ilham Motors ini juga sangat bagus. Pelayanannya juga sangat bagus. Di sini itu kita tinggal parkir, terus bayar pendaftaran, terus ada yang cek sendiri. Nah, alatnya juga sudah sangat otomatis ya. Ini untuk cek lampu. Nah. Tuh. Cek lampu kanan. Nah, setelah cek lampu, langkah yang kedua adalah cek brake atau rem. Nah, ini alatnya. Selesai. Jadi lampu, brake, tadi awal sudah cek fisik, sudah selesai. Oke. Ini langkah yang terakhir. Nah, ini menunggu surat approval lolos atau tidak. Tapi untuk kereta yang saya bawa, kendaraan yang saya bawa, saya yakin lolos lah. Itu kereta masih baru, belum 10 tahun, jadi mungkin tidak begitu banyak kekurangan. Nah, ini saya masih duduk menunggu surat keputusan dari sini keluar, yaitu surat keputusan lolos tes atau tidak. Jadi nanti kalau sudah lolos, surat dari sini itu dibawa ke Jabatan Pengangkutan Darat, baru bisa mendapatkan Rotex yang baru atau kalau di Indonesia STNK yang baru gitu. Nah, nanti di Jabatan Pengangkutan Darat itu juga ada step-stepnya. Sebelum mendapatkan Rotex yang baru itu harus membayar insurance. Nah, untuk mendapatkan Rotex yang baru sendiri biayanya tidak begitu mahal, tapi untuk asuransinya, insurance, nah itu yang diutamakan. Jadi setiap kendaraan yang berada di negara Brunei Darussalam yang Rotex-nya aktif, Rotex-nya jalan, itu pasti sudah masuk asuransi. Karena tanpa asuransi maka Rotex baru tidak akan keluar gitu ya. Jadi, nah, ini surat keputusan sudah keluar ya. Nah, hasil inspection ini sudah pas. Berarti kendaraan yang saya bawa ini sudah lolos inspection. Nah, sudah lolos inspection. Ini semua. Nah, semua ini pas. Jadi tidak ada masalah sama sekali ya. Hasil inspection ini terus
nanti dibawa ke Jabatan Pengangkutan Darat untuk mendapatkan STNK yang baru. Dengan syarat harus membayar perpanjang asuransi. Oke, jadi begitulah tata cara di negara Brunei Darussalam untuk car inspection atau inspeksi kereta, atau kalau di Indonesia mungkin cek fisik kendaraan bermotor untuk mendapatkan surat ini. Kalau sudah mendapatkan surat ini dan pass atau lolos inspection, ini baru bisa mendapatkan Rotex yang baru atau STNK yang baru. Nah, untuk mendapatkan Rotex yang baru itu memang harus dengan membayar asuransi. Oke, jadi begitulah berbagi pengalaman dari saya, berbagi informasi dari saya untuk mendapatkan Rotex, untuk renew Rotex atau mendapatkan STNK yang baru, perpanjangan STNK di negara Brunei Darussalam. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.